Oke, setelah itu kita ganti skin kita di yang ketiga ini nih. Kita cari di bawah apakah berhasil. Boom, di sini dia berhasil, Vinilex skin. Yo, oke. Astaga, notifikasi. Oke, seperti yang kalian lihat di preview awal video tadi, gue berhasil memasang skin Minecraft yang pengen gue pakai di dalam Minecraft. Oke. Di sini gue bakal jelasin dulu kenapa skin Minecraft itu bisa error ya teman-teman. Jadi beberapa temen gue itu ngalamin skin Minecraftnya itu nggak bisa dipasang atau ya ada tulisan kayak gini. Ya, it's not a Minecraft skin, you're silly. Atau ya ini bukan skin Minecraft, kamu bodoh, kayak gitulah artinya. Jadi yang pertama itu penyebabnya bisa jadi karena upgrade Minecraft. Ya jadi misalkan dari sebelumnya itu 1.18 skinnya itu bisa. Nah pas di 1.20 skinnya udah nggak bisa dipakai. Terus yang kedua itu karena sistem Android ya kalau nggak salah. Soalnya kalau gue perhatiin temen gue itu pas pakai Android 10 itu skinnya bisa dipakai di Minecraft. Tapi pas sudah di Android 13 dia nggak bisa pakai skin itu. Ya gue nggak tahu ya, itu kayaknya ngaruh juga. Oke, tapi tenang aja teman-teman ya. Gue bakal kasih tahu cara ngatasinnya ya, gampang banget intinya. Oke, yang pertama bahan yang harus kalian siapin itu cuman dua. Yang pertama skin Minecraft yang kalian mau pakai. Terus yang kedua adalah Zarchiver atau ya mungkin extract file aplikasi, terserah kalian apa aja. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama kalian masuk ke Google Chrome. Terus kalian tulis custom skin pack maker ya. Oke. Terus di sini kalian pilih yang paling atas. Dan kita bakal diarahin ke website kayak gini ya. Nah, di sini tuh gampang banget, kalian masukin aja name for the skin, ini bebas misalkan Vinilex. Nah, kalau untuk skin pack name itu nama file atau nama addon nanti yang ada di Minecraft-nya ya, teman-teman. Jadi bukan semacam addon juga sih, tapi dia bakal kepasang ke Minecraft gitu sistemnya. Misalkan di sini gue namain Vinilex skin. Oke, misalkan gini ya. Nih, untuk version number-nya ini penting. Misalkan tadi gue 1.20 ya. 1.20. Gini aja nggak apa-apa. Nah, di sini kalian image upload, yaitu file dari apa skin yang mau kalian pasang ke Minecraft. Oke, di sini ada skin gue ya, teman-teman. Kita klik aja. Aduh, diiklan. Close aja, cuy. Nah, di sini gue udah masukin skin Minecraft gue ke dalam website-nya. Di sini bebas kalau kalian mau pakai skin apapun itu, misalkan mau skin kalian sendiri atau skin YouTuber, itu bebas ya teman-teman. Yang penting kalian masukin aja skinnya. Nah, kalau udah selanjutnya kita download aja packnya. Kita download. Nah, dia bakal otomatis ke download ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke Zarchiver-nya teman-teman. Ya, kita cari file download. Nah, terus untuk cari skin pack yang kita download tadi, kita pencet aja yang garis 3 ini yang di tengah. Lalu kita pencet yang date atau tanggal ya. Lalu kita geser aja ke paling bawah. Nah, setelah kita geser ke paling bawah, itu ada tuh vinilexskin.mcpack.zip ya. Nah, kalau udah kita tekan aja teman-teman, tekan lalu kita rename. Nah, di sini .zip-nya kita hilangin aja cuy. Lalu oke. Kalau kita udah ubah, dia bakal berubah menjadi .mcpack. Kita klik, lalu samping view ada tanda panah, kita pencet aja. Nah, kita cari Minecraft ya, teman-teman. Nah, ini dia Minecraft. Oke, di sini nah udah berhasil ya. Successfully imported Vinilex skin ya. Oke, selanjutnya itu kita ke dressing room ya nih, ke ruang ganti. Kita klik aja cuy. Oke, setelah itu kita ganti skin kita di yang ketiga ini nih. Kita cari di bawah apakah berhasil. Boom, di sini dia berhasil, Vinilex skin. Yo, oke. Astaga, notifikasi. Bawa deh ya, Pak. Nah, di sini ada dua nih, yang ini tadi gue buat ngetes aja di pertama lupa gue hapus, cuy. Dan di sini adalah skin yang barusan gue pasang ya, Vinilex skin. Berhasil. Lalu kita equip aja. Dan udah berhasil, cuy. Ya, udah berhasil. Yeay. Ya udah gitu doang teman-teman, simple banget dan kayaknya gak nyampe 5 menit atau nyampe, gak tahu juga ya. Okelah, gue rasa cukup untuk video kali ini dan terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian berhasil jangan lupa like, comment dan juga subscribe, dan sampai jumpa, see you in the next video, bye bye.